Guys, kalian bisa dengar suara saya, Guys? Bisa dengar suara saya tidak, Guys? Halo guys. Halo, selamat sore guys. Kita hari ini pertemuan ke-11 begitu cepat sekali. Oke, kita akan kuliah tentang teknologi informasi. Kita akan membahas tentang materi pengenalan kecerdasan buatan. Mungkin kalian bertanya-tanya apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan buatan? Oke, oke, bisa dengar ya. Oke, lanjut ya. Mungkin kalian gak asing ya guys denger AI AI intelijen Mungkin denger AI AI mungkin di mata kuliah sebelumnya atau sering Sering denger ya mungkin kalian orang MI sering denger tentang AI AI atau kecerdasan buatan AI yaitu lebih terkenal dengan AI yaitu artificial intelligence atau terkenal dengan kecerdasan buatan apa sih fungsinya dari kecerdasan buatan tersebut ya definisi dari AI atau kecerdasan buatan yaitu membuat atau bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana cara membuat mesin atau komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia bahkan bisa lebih baik daripada yang dilakukan oleh manusia. Seperti kita ketahui, bisa dikatakan teknologi sekarang menggantikan kebudayaan manusia. Apa yang bisa dilakukan oleh manusia digantikan oleh teknologi. Kenapa? Bisa begitu karena Karena dalam teknologi tersebut dikembangkan yang namanya AI atau kecerdasan buatan. Sehingga teknologi yang dipakai bisa menjawab kebutuhan manusia. Oke, kita belajar lebih jelasnya. Mungkin biar kalian lebih jelas. Menurut John, AI itu bukan suatu hal yang baru. Mungkin akhir-akhir ini, mungkin kalian kuliah baru... Sering dengar istilah AI, AI atau intelijen, Artificial atau atau intelijen buatan, tapi sebenarnya bukan hal yang baru. Itu sudah ada sejak tahun 1956, yaitu untuk mengetahui atau memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat meniru perilaku manusia. Mungkin kita cenderung dengan istilah robot. Tetapi penerapan AI tidak hanya dalam istilah robot aja. Dalam komputer kita ingin bikin seperti apa yang diinginin oleh manusia. Itulah fungsi dari AI. Kemudian dari Simon pada tahun 1987 menerangkan bahwa kecerdasan buatan atau yang terkenal dengan artificial intelligence merupakan kawasan penelitian aplikasi instruksi yang berkaitan dengan pemrograman pemutar untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Contohnya ini banyak sekali dipakai oleh programmer programmer. Tentu orang membuat software, membuat program seperti kita pernah belajar di pertemuan sebelumnya tentang perangkat lunak yaitu perangkat yang perangkat eh, perangkat yang ada kan komputer kita belajar tentang teknologi internet untuk eh, ada perangkat keras dan perangkat lunak perangkat lunak itu yang menjalankan komputer itu bisa hidup bisa kita pakai contohnya kita bisa pakai YouTube bisa pakai apa ya aplikasi ini salah satunya saya menggunakan Terangkat lunak di samping menggunakan perangkat keras seperti komputer kemudian kemudian eh, bisa kalian bisa lihat tampilan yang di YouTube begitu ini begitu bagus ini salah satu dari adanya intelligent crash Artificial intelligent atau kecerdasan manusia. Oh ya guys, jangan lupa ya di-like ya guys YouTube saya. Oke selanjutnya pada tahun 91 kecerdasan kecerdasan buatan mengalami peningkatan peningkatan merupakan studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia yaitu makanya banyak sekarang yang mengatakan manusia dengan komputer itu jauh lebih pintar komputer komputer bisa mengingat begitu banyak macam begitu banyak macam memori, bisa melakukan eh, bermacam-macam kegiatan dibandingkan dengan manusia karena apa? Karena adanya perkembangan kecerdasan buatan. Ingat komputer itu yang nyepain manusia karena adanya kecerdasan buatan komputer jadi lebih baik daripada manusia. Kemudian menurut Eklomedia dari Britania menyata, menyatakan kecerdasan buatan merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam mempresentasikan pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode mirintik atau dengan berdasarkan sejumlah aturan. Oke, okay, kita perlu lebih dalam. Mungkin kalian agak kebingungan. Kecerdasan pertama, cerdas itu memiliki pengetahuan, pengalaman, penalaran, bagaimana membuat keputusan, mengambil tindakan, dan moral yang baik. Kemudian agar mesin bisa cerdas, bertindak seperti dan sebaik manusia, maka harus diberi bekal pengetahuan. Dan mempunyai kemampuan untuk menalar. Ada dua bagian utama yang dibutuhkan untuk aplikasi kecerdasan buatan. Yang pertama, basis pengetahuan atau knowledge base, berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, hubungan antara satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, monteriferensi, kemampuan untuk menarik kesimpulan berdasarkan pengetahuan. Contohnya seperti ini, guys. kalkulator, mungkin bagi manusia memorinya terbatas kalau belah satu ditambah satu, jumlah, ditambah jumlah yang lain mungkin memori manusia akan terbatas dibandingkan dengan orang meng, eh, karena dengan keterbatasan memori manusia. Makanya manusia berkembang bagaimana caranya agar bisa ada suatu piranti atau peralatan yang bisa memudahkan pekerjaan manusia salah satunya dengan menggunakan kalkulator atau komputer dengan menggunakan AI AI mungkin dikasih kecerdasan mungkin satu tambah satu hasilnya sama dengan dua jadi apa yang diinput akan menghasilkan output yang betul karena adanya basic dari pengetahuan apa yang ditanamkan oleh manusia kemudian ada yang namanya kemampuan untuk menarik kesimpulan nah seperti itu guys Sampai di sini ada pertanyaan, guys? Seperti ini ya, guys, mungkin. Asal mulanya ada masalah, kemudian dari permasalahan tersebut menjadikan basis pengetahuan. Contohnya tadi manusia kesulitan kalau disuruh menghitung kalkulasi begitu banyak. Makanya ada timbul permasalahan, lalu manusia berusaha untuk menciptakan pemecahannya. Bagaimana caranya? Kemudian salah satunya dengan menggunakan komputer, dengan teknologi. Sehingga bisa menghasilkan solusi. Contohnya seperti gini. Hampir semua mesin atau teknologi menggunakan ketertesan buatan. Contohnya bisa memotong persekian detik. Kemudian ada banyak peralatan. Mungkin kalian lihat di YouTube ada sekali. Mungkin alat memotong bisa motong sama rata. Kemudian persekian detik bisa menghasilkan kalau garmen sekian detik bisa menghasilkan potongan yang sama itu dari mana dari kecerdasan buatan kalau manusia itu bisa cuma kendalanya manusia itu kan terdiri dari apa ya makhluk sosial Jadi kalau mungkin kalau software atau komputer tentu uh, tidak mengalami kelelahan fisik jadi bisa motong tepat sama kalau manusia ada kecenderungannya error, iya yeah. oke. Okay selanjutnya ini kok belum gerak ya slide-nya semoga bergerak dulu oke okay, selanjutnya apa sih perbedaan antara kecerdasan buatan dengan kecerdasan alamiah alami pertama kecerdasan buatan. Ingat, yang kita pelajari adalah kecerdasan buatan. Bersifat permanen. Buatan. Kok berputar putar Permanen, kecerdasan alami bisa berubah karena sifat manusia itu pelupa. Ingat ya, kalau kamu ya. Permanen kalau manusia karena ada keterbatasan umur fisik, kemudian psikologi, kelelahan, kemudian eh, mungkin ada permasalahan dari luar akan bisa mengganggu kecerdasan dari manusia itu sendiri. Kalau akan teknologi maka uh, kok berputar ya. Maka hal-hal yang seperti kelelahan fisik, psikologi akan bisa diminimalisirkan. Kecerdasan buatan tidak berubah selama sistem komputer akan pernah dapat diduplikasi dengan lengkap. Jadi, jika pengetahuan terletak pada suatu sistem komputer, pengetahuan dapat disalin dari komputer tersebut dan dapat dipindahkan dengan mudah ke komputer lainnya. Ini ya, kelebihan dari kecerdasan buatan. oke okay, karena di tempat saya berputar-putar bupering oke okay, saya lanjutkan ya guys kalau biaya terdesain buatan ini ya bisa diduplikasikan yang ketiga terdesain buatan itu jauh lebih murah menyediakan layanan komputer lebih mudah lebih mudah lebih murah dibandingkan mendatangkan seseorang untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan dalam jangka waktu yang sangat lama. Kemudian yang keempat, buatan itu bersifat konsisten dan teliti karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer sedangkan kecerdasan alamiah senantiasa berubah-ubah. Berubah-ubah bisa tergantung mood, bisa tergantung tadi faktor kesehatan, karena pada dasarnya manusia itu pelupa, kelima dapat didokumentasikan. Keputusan yang dibuat komputer dapat didokumentasikan mudah dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Katakan alamiah sangat sulit untuk direproduksi, ya. Kemudian dapat mengerjakan beberapa tas dengan cepat, dengan lebih baik dibandingkan manusia. Jadi seperti ini dengan kecerdasan buatan kan sangat memudahkan manusia. Contohnya kita kita simpan jam berapa l ada jelas, ada jamnya, ada harinya, ada tanggalnya. Mungkin kalau diingat-ingat mungkin kita lupa tepatnya tanggal berapa. Biasanya manusia kira-kira jam sekian kurang lebih jam segini kalau dengan menggunakan teknologi komputer itu bisa dihitung tepat dari detiknya. Kemudian yang keenam, kecerdasan buatan dapat mengerjakan beberapa tugas lebih cepat dengan manusia. Kadang ada pertanyaan, manusia dengan komputer itu pintar mana Pak? pintar mana? Ya, ini. Kenapa kok bisa pintar man, pintar saya jawab tentu pintar manusia karena manusia yang menciptakan. Kenapa komputer bisa cerdas karena ada namanya kecerdasan buatan yang ditanamkan oleh manusia. Kelebihan kecerdasan alam ya ini kan alami ini kecerdasan kelebihan yang dimiliki oleh manusia dibandingkan dengan kecerdasan buatan yang dimiliki yang ditanamkan manusia pada komputer. Yang pertama, kreatif. Manusia memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan dengan kecerdasan buatan. Pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Memungkinkan. Jadi ada bedanya ya, guys. Manusia itu kreatif, bisa ditambah pengetahuan-pengetahuan kalau kecerdasan pengetahuan buatan apa yang ditanamkan apa yang di program ya itu itu aja tidak ada kreativitas bedanya dengan manusia tidak ada kreativitas kalau manusia ada kreativitas yang kedua memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman atau pembelajaran secara langsung sedangkan pada ketentuan buatan harus dapat masukan berupa simbolik kalau yang kedua dengan kecerdasan alamiah ya, manusia bisa belajar dari pengalaman-pengalaman. Oh ini ada kesalahan bisa segera diperbaiki kalau kecerdasan buatan kalau itu selama masih belum diperbaiki masih terprogram kalau hasilnya salah hasilnya akan salah terus akan menimbulkan salah terus. Yang ketiga pemikiran manusia dapat digunakan secara luas. Sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas hingga apa yang diprogramkan. Sampai di sini, tentu kita bisa menjawab pintar mana antara manusia dengan komputer. Tentu jawabannya tetap pintar manusia. Ini ya sejarah, buat sejarah. menurut saudara kecerdasan buatan itu ada pada tahun sudah ada dikembangkan pada tahun 1950-an. Pada tahun 1950-an, yaitu para ilmuwan dan peneliti mulai memikirkan bagaimana caranya agar mesin dapat melakukan pekerjaan seperti yang bisa dikerjakan oleh manusia. Karena ingat, kalau kita belajar manajemen, selalu ada namanya efisien dan efektif. Kalau manusia, tentu ada mungkin ada, ada gimana ya, ada Oh, error sama-sama errornya, tapi dibandingkan dengan efektif efisien dan efektif, jauh lebih efektif dengan menggunakan teknologi. Karena itu manusia berlomba-lomba untuk mengganti tenaga sumber daya. kalau kita, tiba -tiba, kita belajar tentang sumber daya manusia. Karena itu manusia berlomba-lomba untuk mengganti sumber daya manusia digantikan dengan sumber daya teknologi karena akan lebih efisien dan lebih efektif. Mungkin manusia itu ada sakit ada, ada psikologinya, sedangkan mesin itu tidak ya kalau di dengan baik kerusakan akan jauh lebih sedikit kemudian dampak psikologinya mah mesin tidak ada, tidak punya perasaan. Kemudian yang kedua selanjutnya manusia kalau dalam bidang MSDM tiap tahun selalu ada yang namanya peningkatan. Kalau kita tadi belajar tentang MSDM gaji manusia, gaji karyawan dari tiap tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan tetapi performa tenaga yang diberikan akan mengalami penurunan. Jadi ini apa ya tim eh, akan menimbulkan suatu pemborosan bagi perusahaan. Oleh karena itu perusahaan lebih cenderung mengganti teknologi karena teknologi lebih cenderung bekerja secara konsisten. Kemudian yang kedua sejarah sejarah kecerdasan beratan. menurut Al Alan Turing seseorang matematikawan Inggris pertama kali mengusulkan bahwa adanya tes mengusulkan adanya tes untuk melihat untuk melihat bisa tidaknya sebuah mesin dikatakan cerdas. Hasil tes tersebut kemudian dikenal dengan tes di mana si mesin tersebut menyamar seolah-olah sebagai seseorang di dalam suatu permainan yang mampu memberikan respon terhadap serangkaian pertanyaan yang diajukan. Turing beranggapan bahwa jika mesin dapat membuat seseorang percaya bahwa dirinya mampu berkomunikasi dengan orang lain, maka dapat dikatakan bahwa mesin tersebut cerdas, selayaknya manusia. Oke, okay. ini nanti selanjutnya timbul namanya bahasa pemrograman untuk, untuk, e, untuk mengatur untuk untuk mengatur untuk memerintah komputer. Kemudian pada tahun 1950-an, periode usaha aktif dalam kecerdasan buatan atau AI, program AI pertama bekerja ditulis pada tahun 1951 untuk menjalankan mesin piranti di University of um, Manchester di Inggris, sebuah program permainan naskah yang ditulis oleh Christopher Charlie dan program permainan catur yang ditulis oleh Eric Price. Kecerdasan buatan sendiri dimunculkan oleh seorang profesor dari Cambridge University of Technology yang bernama John Martin pada tahun 1956. Pada Derman, yaitu yang dihadiri oleh para peneliti AI pada tahun 1950-an itu sudah terkenal dengan game catur mungkin saat ini kita sudah pamelnya dengan game catur itu udah jam sejarah itu udah ditemukan pada tahun 1951 yaitu dengan kecerdasan buatan komputer bisa diajak bertanding main catur dengan manusia. Saya pakai. Kemudian, selama tahun 1960-an sampai tahun 1970-an, John Moses memasihkan kekuatan pertimbangan simbolik untuk mengintegrasikan masalah di dalam program. Program berbasis pengetahuan yang sukses pertama kali dalam bidang matematika. Marvin Whiskey dan Seberpester menerbitkan Churchstrom yang mendemonstrasikan batas jaringan saraf sederhana dan Ali dan alien mengembangkan bahasa komputer Prolog. Ingat bahasa komputer yang pertama kali adalah Prolog kemudian mengalami perkembangan-perkembangan. Kemudian mendemonstrasikan kekuatan sistem berbasis aturan yang berdasarkan pengetahuan, referensi, genosis, dan terapi medis yang kadang kala disebut sistem pakar pertama mengembangkan kendaraan yang dikendalikan oleh komputer pertama untuk mengatasi jalan berintang yang khusus secara mandiri atau so, mobil dan jalan sendiri itu itu udah ada, udah, udah dikembangkan pada tahun 1970-an cuma belum begitu familiar belum belum begitu ngetrend untuk saat ini mungkin akan bahkan dengan mobil-mobil masa depan itu katanya bisa jalan sendiri tanpa perlu ada yang menyopir ada disetir bisa jalan sendiri dengan menggunakan teknologi GPS mungkin untuk saat ini kita udah familiar mau kemana udah menghitungkan GPS untuk yang ke depan mobil udah bisa jalan sendiri bukan suatu hal yang hal yang baru karena itu udah diteliti pada tahun 1970-an Kemudian pada tahun 180-an ini sejarahnya ya guys, kita belajar kesederhanaan buatan bukan hal yang baru, selalu berkembang, berkembang, berkembang. Pada tahun 180-an, jaringan syarab digunakan secara meluas dengan algoritma perambatan Bali pertama kali diterapkan oleh Paul John Westbrook pada tahun 1974 dan tahun 1990 ditandai dengan perolehan besar dalam berbagai bidang AI dan demonstrasi berbagai macam aplikasi secara khusus The Blue sebuah komputer permainan catur mengalahkan Gary Kasparov dalam sebuah pertandingan 6 game yang terkenal pada tahun 1997 Dapra menyatakan bahwa biaya yang disimpan melalui penerapan model AI untuk unit penjadwalan dalam Perang Teluk pertama telah menggantikan seluruh implementasi penelitian AI pada tahun 1950-an. Ingat, ini sudah mengalami perkembangan, bahkan bisa mengalahkan seorang yang seorang juara bermain catur dengan menggunakan game. Karena apa? Karena kecerdasan buatan. Seperti ini, kecerdasan buatan kita banyak sekali kita jumpai. Mungkin kalian sering main game, hampir semua software itu menggunakan kecerdasan buatan. Kemudian, sejarah tantangan hebat Dabra dimulai pada tahun 1990 pada tahun 2004 dan berlanjut hingga hari ini adalah sebuah pacuan untuk berhadiah 2 juta di mana kendaraannya dikemudikan sendiri tanpa komunikasi dengan manusia menggunakan GPS, komputer, dan susunan sensor yang canggih melintasi berapa ratus mil padang gurun yang menantang. Ini ya, sudah tahun, sudah ada pada tahun 2004. itu sudah pernah sudah menggunakan kecerdasan buatan untuk pacuan kendaraan. Mungkin kita sering dengar ya guys, pesawat tanpa awak, nah, ya kan? Pesawat perang tanpa ada manusia bisa terbang sendiri. Karena ada apa? Karena ada kecerdasan buatan yang ditanamkan. Saat tersebut bisa terbang sesuai dengan keinginan manusia bisa dikendalikan dari jarak jauh seperti itu guys ini ya kecerdasan buatan bisa kelihatan enggak ini ya guys bisa kalian lihat ini nggak usah kecilan kecil nanti akan saya kirim guys kerjaan buatan menurut sejarah mengalami perkembangan 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 hingga saat ini Oke okay guys, saya lanjut guys Ya itu Saya Biasanya petata peka Ini coba dengan menggunakan Aplikasi ini Kemudian kebesaran buatan waktu aplikasi komersial Oke, okay. kejelasan buatan pada aplikasi komersial. Pakar atau expert system komuter sebagai sarana untuk menyimpan pengetahuan para pakar sehingga komuter memiliki kelesaikan permasalahan dengan meniru keahlian yang dimiliki pakar diagnosis penyakit seperti diagnosis penyakit DHT ya. Kalian tahu DHT, apakah Anda demam? Ya. Yeah muncul pertanyaan berikutnya. Ya, kok tidak, nanti nanti ada jawaban apakah Anda merasa nyeri pada saat Anda bicara atau menelan. Ya, apakah Anda batuk? Ya, kemudian apakah Anda mengalami nyeri tenggorokan? Bisa dijawab ya dan tidak. Apakah selalu lendir Anda berwarna? Ya, kemudian ini timbul. Mungkin kalian sering ya, chatting sekarang ada namanya halodoc. Halodoc, nah dengar ya guys ya. Chatting di Halodoc atau mungkin kalian ada banyak chatting istilahnya kalau di dunia komputer itu kita berbicara dengan robot. Dengan robot ya. Robot tersebut bisa memberikan jawaban-jawaban. Contohnya hampir banyak sekarang aplikasi-aplikasi di Shopee di mana kalau kita butuh bantuan kita bisa menulis kemudian ada jawaban 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 yang sama untuk menjawab pertanyaan pertanyaan yang sering dihadapi biasanya kalau kita sering lihat itu dulu kalau kita suruh membaca peraturan cara dan ketentuan agak kurang menarik biasanya orang kalau kesulitan lebih cenderung ngecek kalau ada robot yang menjawab, robot tersebut sudah diprogram. Kalau jawabannya ya, ini kalau jawabannya tidak. Seperti contohnya, ini yang dipakai di bidang ilmu kedokteran, THT. Apakah Anda malah nyeri tenggorokan Ya, kalau dia tidak, ya kemudian ada jawaban yang beruntut lagi selama puluh Anda berwarna merah dan bengkak. Kalau jawabannya ya, maka bisa disimpulkan penyakit Anda adalah tonsilitis. Apakah Anda ingin mengulangi lagi? Ya atau tidak? Seperti itu guys. Mungkin kalian cenderung ya. Mungkin kalian anak muda sering sering menyumbai pertanyaan apa ya? Pertanyaan-pertanyaan seperti kasus kakana inilah yang disebut dengan kecerdasan buatan. Adanya kecerdasan buatan. Kemudian pengelolaan bahasa alami atau natural language processing. Pengguna dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan kita ngomong Google. Siapakah saya? Pernah nyoba nggak guys kalian eh pakai handphone Android? Google, siapakah saya? Nanti Google-nya bisa 4 Kemudian kalau nggak silahkan dipraktekkan di handphone Android kalian. Kalian tekan tekan apa ya namanya? Bisa lihat nih. kan di sini guys nanti bisa Google-nya bisa menjadikan jawaban contohnya seperti ini ya guys saya praktekkan ini ya guys ini ditekan pakai voice tuh oh, nggak bisa ya bisa baru tobel guys mungkin temennya kurang atau mungkin dikenal dengan istilah siri kita bicara bisa menjawab karena adanya kecerdasan buatan kemudian dapat memberikan perintah dengan bahasa sehari-hari, misalnya untuk menghapus semua file, cukup memberikan perintah kamu hapus semua file. Ini ya ini buatan yang sering kita dengar ya. handphone, udah bisa guys, bisa kita bisa ngomong Google, Google akan menghitungkan musik, Google film, kita ngomong gitu, nanti Googlenya akan menyalakan film. maka sistem tersebut dapat menerolisasikan perintah bahasa tersebut menjadi bahasa formal yang dipahami oleh komputer, yaitu misalnya delete, enter. Kemudian ada transis ke bahasa Indonesia, begitu juga sebaliknya. Tapi sistem ini tidak hanya sekedar ya, kamu yang menerjemahkan kata-kata, tapi juga menerasasikan sinilitas dari bahasa asal ke bahasa tujuan. Kalian bisa praktekkan di Google Translate guys. Misalnya kalian ketik king cara pembacaannya gimana bunyinya good morning itu bagaimana Google bisa melakukannya. karena apa? Karena ada namanya kita bisa menanamkan pada aplikasi software Google tersebut. Oke. Kemudian pengenalan ucapan atau speak recognition yaitu manusia dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan suara contohnya memberikan instruksi komputer dengan suara alat bantu membaca tunanetra mengunyah masukan berupa teks tercetak misalnya buku Oke, okay. udah connect lagi Oke okay, guys Hanya buku munyi keluaran berupa ucapan teks yang diberikan Karena adanya kecerdasan buatan Ini yang sering ya guys Kita mungkin sering Cara buku udah bisa bicara sendiri Mungkin kayak sering lihat Apa ya Seperti ayat suci Apa ya Alquran Ada bisa bicara sendiri seperti itu guys Ketai. Ya ini alat untuk tunawisma yaitu mengindikasikan bahasa isyarat, teks, trik kemudian ucapan. Oke, ya, lanjut aja ya. Kemudian kecerdasan buatan pada aplikasi komersial yaitu konversi dari SMS ke ucapan hingga pesan SMS dapat didengar. Dengan demikian memungkinkan untuk mendengarkan pesan sambil melakukan aktivitas menyulitkan untuk membaca seperti mengendarai mobil. Ini yang sering kita pakai di WA ya guys. Mungkin WA daripada kelamaan ngetik, kita mungkin bisa ngomong apa kirim suara langsung. Ya, itu salah satu teknologi kecerdasan buatan guys ingat pokoknya semua yang ada di komputer, ada yang di software itu semuanya kecerdasan buatan, termasuk di excel 1 ditambah 1 sama dengan 2 itu masuk kategori kecerdasan buatan karena itu yang menanamkan manusia kemudian bisa kirim gambar kirim video dan macam-macam karena aplikasi dari kecerdasan buatan. Kemudian kecerdasan buatan pada aplikasi komersial, yaitu robotik dan sistem sensor. Sistem sensor pada mesin cuci yaitu menggunakan sensor optik mengeluarkan cahaya air, mengukur bagaimana cahaya tersebut sampai ke ujung lainnya. Makin kotor, maka makin sinarnya makin redup. Sistem juga menentukan sistem Mengak menentukan putaran otomatis mungkin ini sudah mungkin ini contohnya gampang mungkin di kendaraan-kendaraan sekarang sudah pakai mau namanya uh, apa ya sistem komputer istilahnya apa saya lupa nih. si uh, pokoknya kalau kita servis kadang dicolokkan aja di sistem komputer bisa diketahui oh ini kerusakannya di sini. Bagiannya ini yang rusak. Kalau lampunya merah yang hidup, berarti itu apa? Olinya kurang. Kalau lampunya ya seperti di motor kita guys, lampu dengan itu dengan simbol-simbol. Lampunya mati berarti ada yang error. Kalau lampunya hidup berarti normal. Kalau lampunya tidak kedip berarti ada kerusakan yang di lain. Jadi itu memudahkan manusia dalam hal melakukan servis. Terutama di mobil-mobil mahal itu servisnya cuma di cuma ngecek IT-nya itu kecerdasan buatannya bisa mendeteksi sendiri rusaknya di bagian apa. Kemudian kecerdasan buatan pada aplikasi komersial. Seperti ini ya guys. Menginterpretasikan gambar atau objek melalui komputer seperti mungkin kalau kalian bisa ini bisa di handphone kalian kalian ketik aja apa kemudian ketik tulisan tangan nanti bisa jadi tulisan komputer huruf komputer atau ini yang digambarkan bahasanya pinggir bisa ribul bahasa Korea ini yang sudah dipakai di Google kemudian Intelijen komputer air introduction komputer dapat digunakan sebagai tutor untuk melatih dan mengajar dan mengajar salah satunya berbicara bahasa Inggris. Ini banyak dipakai orang untuk belajar tidak Google itu. Kalau kalian ingin belajar apa ya bahasa Rusia mengucapkannya bagaimana pelapalannya bisa ketik di Google Translate. Iya biar lebih menarik dengan gambar-gambar ini. Sukses. Ini ya awal kesuksesan dari kesuksesan buatan pada tahun 97 yaitu permainan komputer di program The Blue yang dikembangkan oleh IBM penelitian peng penelitian IBM dapat mengalahkan catur dunia dalam mengalahkan catur dunia lebih dari enam kali permainan. Kalau zaman dulu sebelum ada AI, belum ada komputer, orang bermain catur tentu harus mencari lawan, lawannya manusia. Sekarang dengan teknologi buatan bis, uh, juara catur bisa dikalahkan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, guys. Ini siapa ya yang nonton? Iya, buatan pada aplikasi komersial, contohnya pada tahun 97, The Blue mengalahkan diri yaitu sebuah juara nasional kalah. The Blue sih, mekanis menggunakan komuter yang dibuat oleh BM pada tahun 99 oleh Su Benjamin The Blue mampu mengevaluasi 12 juta posisi bidik catur per detik oh. ya ingat pemain dunia bisa dikalahkan dengan komputer karena adanya kecerdasan buatan karena itu sehingga menimbulkan suatu pertanyaan manusia sama komputer itu pintar komputernya ya karena ya itu guys Ini ya, dengan kecerdasan buatan bisa mengetik sendiri. Ini ya, kecerdasan buatan ada banyak contohnya. untuk game-game sekarang udah hampir menggunakan kecerdasan buatan mungkin kalau kalian main Mobile Legends main apa itu salah satu bentuk dari kecerdasan buatan ini ya salah satunya aplikasi kecerdasan buatan ini untuk ngomong operasi orang udah menggunakan ceteresan buatan ya ini karena kita bisa buatkan guys orang apakah bisa ronsen bisa apa ya MRI bisa ngecek apa hampir semua dilakukan oleh komputer dengan tanah kesehatan buatan jadi lebih akurat lebih tepat sasaran ini dalam bidang medis hampir semua bisa menghentikan jadi ya, di kisah buatan begitu sangat hebat kalau kita periksa mata biasanya lebih akurat dengan menggunakan mesin kita bisa diketahui kita ini minus berapa plus berapa daripada dengan pemeriksaan dengan menggunakan metode yang kuno. Lebih akurat dengan menggunakan mesin, Ini ya, dengan catatan buatan. Jadi yang tidak jelas bisa dibikin jadi jelas. Tentunya CCTV, Dan ya komputer komuter aja ya. Oke okay guys, Kita lanjut ya guys. seperti ini guys. Ya, bisa mendeteksi. Mungkin bisa menjaga kebutuhan manusia. Untuk saat ini mungkin apa ya? Eh bisa dikembangkan dengan virus corona, mungkin suhu tubuhnya mungkin dengan kebesaran bulatan bisa meringankan pekerjaan tenaga medis daripada ngecek apa ya, setiap kali masuk ke ruangan, harus dicek pakai termometer suhu tubuh, tubuhnya berapa mungkin dengan kedesain buatan Bentar lagi mungkin akan ada ya guys mungkin kalian bisa menciptakan atau bagaimana alat yang bisa mendeteksi dengan menggunakan CCTV daripada repot harus dengan menggunakan apa ya pakai tenaga manusia siapa harus ngecekin banyak membuang waktu mungkin bisa CCTV ini mungkin sebagai ide CCTV dilengkapi dengan alat temperatur panas tinggi oh orang ini kena virus corona tidak boleh masuk seperti itu guys mungkin kalau oh, kalian lihat perang-perang film-film perang kan sering ya guys ya pasukan menggunakan apa ya apa yang apa ya mat infrared atau apa yang bisa melihat dalam kegelapan orang ini bergerak kemana, musuh bergerak kemana, bisa terdeteksi. Mungkin sebentar lagi akan yang bisa mendeteksi tubuh manusia untuk menghadapi new normal. Manusianya tubuh punya panas, nggak boleh. Bu. Itu guys, ya. Mungkin orangnya nggak pakai masker. Oke, okay. biar menarik guys, catat ini ya guys. Biar lebih menarik mata kuliahnya. Okay. Oke, okay, kalau udah sampai di sini ya guys, kuliahnya terima kasih ya guys.